selamat malam pemirsa. Berjumpa lagi dengan pembawa acara kesayangan kalian di rumah. Bersama saya Mehmet. Dan saya Mamat. Malam hari ini kita akan mengajak pemirsa bernostalgia. Kita kembali ke lagam-lagam lawas yang mengingatkan kita dengan berbagai macam memori di kepala kita. Tentunya membuai kenangan kita. Yes. Akan masa-masa indah pada masa itu. Dan seperti apa lagu-lagunya, kita mulai dengan lagu pertama. Lagu pertama ini bercerita tentang seseorang yang berusaha meyakinkan. Kenapa Anda berjoget? Tidak ada lagunya. Saya sudah timbul memori di kepala saya. Saya flashback langsung. Wow, lebar sekali. Iya. Lagu pertama. Boleh kita lanjut saja. Langsung ini ya. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang berusaha meyakinkan kekasih hatinya akan kesetiaan cinta. Seperti apa lagunya? Oh Kasihku. Ini dia. Kita kembali kepada masa di mana saya jadi ingat pacar kamu waktu itu. Kok pacar saya? Baiklah, lagu kedua langsung saja tanpa terlama-lama lagi. Kita kembali dengan buayan-buayan memori indah yang terpendam dari masa lalu tentunya ya. Lagu kedua ini merupakan isi curahan hati dari Kus Plus akan kerinduan hatinya pada seseorang. Kamu jangan joget-joget mulu, saya lama sama kamu. Gak ada lagunya. Saya sudah terbangkitkan memori saya. Kamu yang menjelaskan kalau begitu. Ya, ini kerinduan hatinya pada seseorang. Ngapain cuci-cuci? Kenangan saya kembali. Pada seseorang dan berharap pelangi mampu menyampaikan salam rindu tersebut. Sebentar. Kamu siapa ya? Ini Junior. Pakai detail. Iya, oke. Baiklah, langsung saja. Boleh saya lanjutkan? Oh, silakan. Iya. Sampai di mana saya tadi? Kerinduan hatinya pada seseorang dan berharap pelangi mampu menyampaikan salam rindu tersebut untuk orang yang tersayang. Langsung saja kita simak, ini dia. Pelangi. Sampaikan salam ku ini.
sebuah lagu yang sangat indah. Iya, maaf. Kita kan bernostalgia masih bersama pembawa acara kesayangan kalian. Saya. Kenapa Anda tertawa? Siapa nama kamu? Saya Mamat. Dan saya Memet. Ya. Siapa saya? Siapa dia? Kita perlu jadi? Amet. Pinter. Iya. Kita bernostalgia, kita lanjutkan nostalgia ya. Ini sebuah lagu dengan judul Bunga di Tepi Jalan. Seorang pria yang bertemu dengan wanita yang hilang arah. Rah. Hingga wanita ta. Diajaknya ke. Arah yang. Be. Langsung saja benar, tidak usah pakai eho. Iya. Oke, baiklah. Oke. Ini dia. Bunga di tepi jalan. Selamat menikmati. Lagu tadi juga yang menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Bunga di tepi jalan sungguh indah. Melambai-lambai dan juga membelai-belai isi pikiran kita kembali ke masa lalu. Iya. Loh, penontonnya pada kemana, Vincent? Anda jangan sorry. Saking saya menghayati sekali. Saya yakin para pemirsa yang ada di rumah maupun di studio bernyanyi-nyanyi kecil, menari-nari, bernostalgia dengan lagu-lagu persembahan dari Junior yang membawakan lagu-lagu terbaik, karya-karya populer dari Kus Plus dan Kus Bersaudara. Dinikmati bersama suami, pasangan tercinta, dan juga keluarga di rumah. Sambil menikmati snack, ya? Ya kan? Makanan-makanan kecil. Silakan kalau kambing guling ada di booth-nya. Ini bukan kawinan. Ngapain pakai snack ya. Segala. Oke, kalau kita gitu. Kita persilakan kepada rekan-rekan SMA 68 untuk berfoto. Sudahlah. Kalau gitu Junior juga yang menutup perjumpaan kita pada malam hari terima ini. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada Junior. Sukses selalu kita doakan. Kita berterima kasih juga buat teman-teman dari Universitas Bakri. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari ISIP Jakarta. Ya, itu dia dari sudut biru kita tampilkan. Lo bukan MC Tinju. Oke, kalau begitu saya Memet. Dan saya Mamat, kami pamit mundur. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita berjumpa lagi? Besar pengeluaran daripada pendapatan. Luar biasa sekali ya. Kita pamit, sampai jumpa lagi, selamat malam, selamat istirahat. Junior. Ada rindu.